kematikan dulu ini. Bentar, leaderboard sama QR code. Jadi kita bikin konten. Tapi ini untuk 3 turn pakai the one-nya minimal 5/6 ya. Ada disclaimer nih. Minimal the one-nya 5/6. Jadi harus digarisbawahi, ini pakai Gotter, pakai Margarito, sama kalau untuk si Slatar dia pakai yang SR, dia pakai equipnya itu critical resist ya. Nih, critical resist, Pak, critical rate. Jadi dia dia menurunkan critical resist musuh sebanyak critical rate yang dia punya. Jadi kalian pakai equip R aja nih, pakai equip R, pakai critical rate mentokkan di atasnya. Jadi dia di sini base critical rate-nya ada 124% gitu. Oke. Jadi kita mulai aja. Ini pakai food-nya bebas sih, pakai food critical damage bisa. Oke. Okay. Kita mulai. Tipo waka. Oke. Mulai ya, 3 turn ya. Elihawk, tapi minimal ulti doannya harus 5/6. Nah, itu ada disclaimer dulu untuk video ini. Minimal the one-nya 5/6. Kalau misalnya di bawah itu kayaknya berat sih 3 turn jadi 4 turn dia. Jadi langkah pertama itu kita rank up si ini the one, baru geser dia 3 kali. 1 2 3. Jadi dia di turn pertama dapat 3 bola-bola kuning. Turn selanjutnya ini dia dibunuh, cekrek gitu. Ujir anak Seven Soul kah? Iya dong. Ini kita apain? Ketahuan nih patir. 2, 3. Jadi ini 3 turn ya guys. Ini turn kedua. Jadi dia digeser 3 kali untuk dapat bola kuning 3-3. Apa? Bola kuning 3 biji tuh. George ultinya. Crit 2.400. Wow. Literally 3 turn which is AF. Nah, langsung mati dia, kok gede. Udah, udah sampai ini kalian menang nih guys. Ini ulti, udah 3 turn, tapi minimal the one kalian harus 5/6 ya. Kalau misalnya the one kalian enggak 5/6, enggak usah kalian tonton video ini. Ayo crit. Nah, crit enggak menang nih. Ah, crit. Ih. Kok menang? Jadi seperti itu guys, 3 turn pakai the one itu. Sebenarnya boss Hawk ini enggak susah. Ada the one udah wajib menang gitu. Okay, guys, thank you semua yang udah nonton. See you. Okay, guys.